kejepit. Oh, iya maaf ya Mas. Iya, iya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gambarnya bagus. Mau dicetak di mana? Oh. Oh, ini Mbak. Ini tuntutan kantor. Nanti gambarnya dicetak di kalender. Oh. Iris ya, negara kita. Iya. Semoga aja dengan hadirnya pemimpin baru kita, semua akan membaik. Saya sih gak terlalu yakin, Mbak. Kenapa? Ya, negeri ini mau dipimpin oleh orang seperti Mahatma Gandhi juga. Kalau rakyatnya masih belum bisa menghargai peraturan-peraturan gak tertulis, gak akan maju, Mbak. Gimana-gimana? Saya kok masih belum paham ya, Mas? Sehari-hari kita sering lihat yang namanya pelanggaran lalu lintas. Padahal, peraturan ini dibuat selain untuk kenyamanan pengguna jalan, tapi juga untuk keselamatan nyawa. Dan mereka cuma menurut kalau lagi ada razia doang. Nah, lihat anak itu. Anak si kecil ini coba, udah diajarin untuk mengasihani diri. Orang tuanya gimana coba? Iya, tapi kan mereka punya alasan dong. Mbak, alasan kayak gimana sih? Coba deh, Mbak lihat di luar sana deh. Ada yang tangannya buntung, ada yang gak punya kaki. Tapi justru beberapa dari mereka berhasil untuk jadi orang besar. Itu karena mereka memilih untuk bangkit, bukan untuk menjadi orang yang ingin dikasihanin. Kalau yang ini gimana? Ini yang menurut saya paling gak masuk akal. Pagi itu saya nungguin tukang sampah langganan saya. Tapi entah kenapa mereka belum datang juga. Buang di kali aja, Tong. Gak apa-apa, udah biasa. Orang sini mah buangnya di kali semua. Oh iya, paling juga tukang sampahnya telat. Edah, bocah udah bilang enggak. Gak ngerti apa ya? Sampahnya udah saya buang ke kali, Tong. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Iya, sampahnya udah saya buang ke kali. Peraturan yang tertulis saja masih banyak yang langgar, Mbak. Itu secara sadar lagi. Gimana nasibnya peraturan yang gak tertulis? Gak ada harapan. Ya, terus kamu punya gagasan gitu atau upaya supaya penyakit sosial ini bisa diatasi? Mbak, penyakit sosial ini udah sangat menjamur, Mbak. Untuk gerakan besar-besaran untuk ngobatinnya. Lagian, mereka juga gak akan peduli. Ngapain kita ikut-ikutan peduli? Iya sih, tapi kan kalau kayak gitu berarti kamu sama aja dong. Kadang kita cuma butuh api kecil untuk melakukan suatu perubahan. Api kecil yang nantinya diikuti oleh api-api kecil lainnya, lalu bersatu menjadi api yang sangat besar. Kita masih punya harapan kok. Menurut kamu, siapa api-api kecil itu? Indonesia muda.